Sejak peninggalan Belanda, Bendung banjir berlalung. Ada dua katrol kuno pengangkut beton, tebu dan sampah, serta sebuah troli tua yang berada di sekitaran bendungan. Kini tempat tersebut menjadi tempat potensi wisata edukasi sejarah peninggalan Hindia Belanda yang masih diaktifkan sampai saat ini. Pintu Bendung banjir berlalung adalah salah satu bangunan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Usianya sudah hampir seabad, namun di tengah-tengah kerentanannya, Bendung Wilalung yang berlokasi di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berkali-kali menyelamatkan ratusan ribu penduduk Kabupaten Kudus, Pati, dan Demak. Bendung Wilalung merupakan bangunan pembagi pintu banjir yang bertujuan melindungi daerah Demak, Kudus, dan Pati dari banjir. Pemerintah Hindia Belanda membangun bendung itu pada tahun 1916 dan mulai dioperasikan pada 1918. Selain bertujuan untuk pengendalian banjir, salah satu kepentingan pemerintahan Hindia Belanda membangun bendung ialah untuk mengaliri sektor pertanian tebu pada waktu itu. Sampai sekarang, para petani padi dan palawija juga memanfaatkan aliran sungai dari bendung untuk lahan-lahan pertanian. Serta melindungi Kudus yang pada waktu itu menjadi daerah penopang perdagangan Karisidenan Semarang. Hingga saat ini pun jejak perdagangan itu masih ada. Di sebelah timur bendung terdapat Pasar Kalirejo yang menjadi pusat perdagangan di Kecamatan Undaan. Sangat tua usiamu, namun tetap indah dipandang. 1001 manfaatmu membuat keragaman bangsa semakin terlihat. Bendung Banjir Wilalung. Salam inovasi.